Saya nyebrang dari Sumatera itu mentoknya di Pelabuhan Merak itu tahun 2002. Saya belum wartawan. Saya bekerja lah sebagai di pelabuhan lah gitu ya. Dengan ekonomi yang carut marut, saya mencoba di media itu 2008. Sampai 2020 itu udah berapa media yang saya jalanin? Kurang lebih 5 media lah. Artinya media ini tutup, kita pindah lagi media. Dan terakhir saya di Tribun Pos, lalu membuka website ya, media online Lugasnet. Baru di 2020 akhir, mau 2021 lah itu Januari, ketemu sama Pak Blangkon. Berunding bukalah YouTube, channel YouTube yaitu Lugas TV, dan tidak begitu lama kita punya kegiatan pertama itu diskusi publik ya, di salah satu hotel di Merak. Masyarakat menyambut baik ya, karena narasumber kita itu beberapa pejabat. Tidak begitu lama karena ada perubahan kantor. Jadi kita stop dulu itu diskusi publik dan membuka podcast. Dan bergabunglah teman-teman kita. Waktu sama Pak Blangkon kita ada 4 pilar lah bahasa sini ya. Pak Bang Kori, Muhammad Imam, sama Bang Hendro. Kita gabung, kita buka podcast, lalu bergabung sama Wahyu Kermansa, Dede, dan berikut Mama. Ya, jumlahnya kurang lebih 32 tadi yang kata Mama itu. Tapi itu di daerah. Ya, kalaupun saya suruh ke sini kan Mami mau bayarin enggak? Kan nanti kamu mati. Cuma kan ini kan bukan laki-laki doang, enggak, yang dilugas itu. Yang saya tahu itu ada perempuan segala macam. Ada. Saya rasa singkat buka Lugas TV begitulah Mami. Dalam ceritanya. Dan jujur pemirsa, setelah mengamati Lugas TV selama ya 1 tahun itulah, hati saya tergerak gitu. Kayaknya saya harus bergabung sama Lugas, karena memang Lugas ini satu-satunya mungkin ya, dari nama PT-nya aja sudah ada Nusantaranya gitu. Apa Lugas itu? PT Multimedia Nusantara. Nah, dengan kata Nusantara itu berarti saya biasanya di Cilegon terus, kan lokal terus nih.
ngomongnya gak bahasa Cirebon biasa nih. Bebasan. Akhirnya saya ustaz jadi kita kalau nasional harus bahasa Indonesia. Karena apa? Khawatir kalau saya bahasa Cirebon baik, lawang Medan orang nganti, wong Bandung orang nganti kan, Kalimantan orang nganti. Kalau bahasa Indonesia kan insya Allah nganti semua gitu kan. Makanya alhamdulillah saya kurang lebih 2 bulan kan ya? 2 bulan sudah bergabung sama UKS Net. Honornya tinggi. Honornya tinggi kan? Jangan ngomong honor juga bisa. Lamun honornya laku kita udah bergelam. Jadi begitu Mirsa. Dan setiap hari hampir setiap ini ada aja pemirsa yang mencoba masuk ini bergabung. Cuma memang kadang kita malah menerima di kantin buat uang ya Pak. Jadi kita enggak kalau di semua diikutin dari kantor enggak muat. Alhamdulillah antusias pemirsa apa teman-teman pemirsa yang lain itu ingin bergabung banyak sekali lah. Cuma memang ya karena tadi itu kalau terlalu banyak juga ya. Kecuali nanti sudah menyebar seluruh Indonesia bang ya. Tapi ada ya seperti itu nanti ya. Tentunya kita akan validasi lah. Artinya kalau pun mau bergabung di Lugas TV untuk membesarkan Lugas TV, kita akan validasi. Apa kalau istilahnya bibit bobotnya gitu ya kan? Ya. Oke. Rasanya. Ya. Jadi begitu pemirsa. Jadi bukan tidak mungkin tidak menutup kemungkinan. Pemirsa juga bisa bergabung, yaitu tadi dengan ya semacam apa seleksi alam mungkin ya bang ya, dari ininya segala macam, karena memang di Lugas ini tidak mengenal golongan, tidak mengenal apa-apa ya. Yang ada di Lugas itu manusia ya manusia gitu, kita sama sebagai manusianya gitu pemirsa. Makanya saya juga pertanyaan sebenarnya belum berakhir, pemirsa tenang dulu gitu tuh. Tadi barusan saya tanya asal-usul pertama kali ke Cilegon. Sekarang sudah apa namanya berdiri Lugasnet 2020. Nah pertanyaan saya begini bang, saya sempat nanya, ini kan namanya kan Badia Sinar ya, kata saya, wah ada yang nanya nih, bu, yang punya Lugas itu keturunan naga atau gimana kan? Wah nanti dulu kata saya mau nanya dulu sama orangnya, karena kalau langsung jawab takut salah Mirsa. Sekarang saya mau tanya. Apa asal usul dari naga itu apa nama marga bang ya marga pam ya pam marga. Jadi kita tanya apa sebetulnya, apa ada hubungannya dengan naga atau enggak, silakan. Seperti kata Mamet tadi, kalau diceritain mungkin 7 hari 7 malam. Kalau saya menceritain tentang si naga atau ada usulannya ada kaitannya dengan naga ular, apapun itu, selama 10 hari 10 malam gak akan habis gitu loh. Tapi pada dasarnya si naga ini adalah salah satu ratusan marga yang ada di Sumatera Utara, khususnya Batak itu, suku Batak itu masuk dalam ratusan marga, salah satu marga si naga. Jadi karena disingkat-singkat aja naga-naga, dan mungkin dengan familiar juga ada Jenderal Naga Bonar gitu kan, jadi seolah-olah di publik itu, di masyarakat itu, naga itu kaitannya dengan ular, padahal tidak ada lah, nggak ada kaitan sama ular ya. Karena jadi, saya kasar, kalau ular itu kan ini kan halus kan, jadi kasar saya ini mah. Jadi gitu pemirsa, jadi nggak ada kaitannya dengan naga. Tapi asal usulnya malah cenderung kalaupun salah dibenarkan, malah cenderungnya kami itu macan. Tapi ya itu nanti lanjut itu. Iya. Oh itu mah ya itu mah asal ada sejarah legenda, ya? Ada hubungan dengan harimau lah ya, macan. Oh ternyata bisa, memang naga itu gak ada hubungan dengan ular, ternyata hubungannya dengan macan gitu. Oh macan. Oh iya benar. Mami dekat juga sama Mas. Iya, karena kan sama-sama susu macan loh. Tahu naga juga kan? Iya, naga biasa. Jadi asal usul naga sudah. Nah sekarang tadi Bang Naga itu sudah beberapa media berarti ya? Iya. Sudah beberapa media. Yang terakhir tadi? Tribun Pos. Di mana kantor itu? Di Palembang. Ternyata terakhir di Palembang tahun berapa? Enggak, artinya redaksinya di Palembang. Oh iya, abangnya tetap di sini. Ini, liputannya di sini. Oh iya.
pas Palembang ke sana, ternyata enggak bisa. Karena di sini juga bisa, kan sekarang sudah canggih. Bikin berita tinggal setep, nyampe langsung jadi berita. Baik pemirsa, sekarang saya akan nanya-nanya Pak Balkon dulu. Karena dari tadi kayaknya diem aja. Jangan-jangan lagi ngemuter men gitu. Saya nggak tahu nih, soalnya kan nggak kelihatan nih. Gitu. Nah, Pak Balkon. Pak Balkon ini kenal dengan Bang Naga dari kapan? Jadi baik, Mabok. Saya kenal Bang Naga ini ya, saya pikir belum begitu lama juga. Mungkin setahun setengah begitu. Begitu, Mamak. Ya. Berarti nggak beda jauh ya? Iya. Ya. Kirain saya begini pemirsa. Pak Blaman ini kebetulan kan satu area nih dengan Bang Naga di area Merak wilayahnya. Kirain saya teman kecil main gundu, main kelereng gitu. Ternyata sama juga gitu. Nah sekarang saya tanya lagi nih sama Bang Ewok nih. Bang Ewok kenal Bang Naga udah berapa tahun? Kira-kira sekitar berapa ya? Ada kali satu bulan. Satu bulan? Ini lebih ekstrim lagi. Jadi? Gimana satu bulan? Satu bulan. Saya kenalnya tuh dari siapa ya? Mang Ahmad kayaknya. Siapa? Mang Ahmad. Tolong namanya Mang Ahmad. Namanya ya. Saya kenal dari situ. Siap. Saya sangat tertarik sekali. Waktu pertama dengar Naga, saya kaget atau takut gitu. Ya, gimana? Pertama dengar. Kalau enggak. Udah tahu lah si Naga nih. Oh, gitu. Teman saya. Oh, gitu. Nah, sekarang kok bisa gitu tuh? Baru kenal sebulan, langsung ikut gabung itu apa latar belakangnya? Susah itu menjelasin. Susah? Karena itu udah satu frekuensi. Oh, iya. Susah. Itu ada frekuensi itu. Jadi kalau udah bicara frekuensi sulit. Nah kalau dibilang udah nyetruk. Jangan itu lah. Iya benar-benar. Nah kan pemirsa harus ngomong konon mah, ya kan? Karena memang kita hubungan itu begini pemirsa. Dengan siapa saja kalau tidak satu frekuensi bubar. Orang bakal sulit. Senajan-najan gak paling mau kan. Lajar istilah kasarnya mah munafik lah. Neng arep bareng-bareng bareng liburin mah beda kon. Tapi kalau frekuensinya sama, insya Allah di depan sama belakang sama frekuensinya. Orang ngegresak. Gitu. Jadi udah baru sebulan nih bergabung. Baru sebulan, baru saya liputan dua kali. Positif isoman 3 minggu. Oh, 3 minggu ya. Alhamdulillah sekarang udah negatif. Negatif lagi. Nah, udah normal lagi. Lemes-lemesnya udah hilang. Udah mulai ikut kegiatan sosial lagi. Ah, ini menarik nih. Ya, isoman. Ya. Artinya ada bantuan enggak dari pemerintah? Ya. Ada bantuan enggak dapat dari pemerintah selama isoman? Diceritain lah, enggak apa-apa kan. Tapi biasa aja gitu. Tapi sesuai lagu tadi. Sedang sedih. Oh, sedang sedih. Iya. Enggak ada bantuan. Oh, enggak ada bantuan. Ya, mungkin bukan enggak ada kali, Bang. Bukan apa? Bahasa sininya enggak kali kurang gitu. Kalau bahasa sininya harus terlalu kurang gitu, bukan enggak ada bantuan mungkin. Karena saya enggak ngedaftarin gitu. Oh, gitu. Ya. Oh, karena syaratnya harus daftar dulu. Harus daftar jadi orang miskin. Orang miskin. Oh, iya, harus miskin dulu ya. Harus miskin dulu. Ya. Sedang tambah dulu ya. Mana ada mau ngaku miskin ya? Iya, malah yang antri kemarin ada tuh. Yang bawa mobil gitu. Oh, kakunya miskin gitu ya. Enggak tahu itu. Ya, kita doakan saja semoga yang ngantri juga ya pada sehat. Nah, amin. Walaupun dia bawa mobil bawa apa yang penting sehat. Karena percuma bawa mobil juga kalau enggak sehat, makanya. Kita doakannya semuanya karena doa mah jangan milih-milih. Jangan ya Allah mudah-mudahan yang punya mobil mah enggak sehat bisa. Kan ini mah yang ini mah sehat. Gitu. Enggak. Doa mah semuanya sehat. Aja. Semua. Karena kalau kita sudah sehat, Bang Naga, itu ngopi juga nikmat, Bang Naga. Coba kalau kita nggak sehat, ngapa-ngapain nggak enak. Ya, sempet mah kemarin ngopi. Kayak Pak Blangkon nih, kan sebenarnya nggak ngopi beliau ini. Berhubung sehat, jadinya ngopi. Gitu, ya. Nah, sekarang Pak Blangkon. Sebelum mengakhiri, karena memang sekarang sudah jam 10, hampir jam 3 malam ini ya. Kita ini jam 3 malam. Sebenarnya jam 3 sore, seolah-olah jam 3 malam gitu. Gak apa-apa seolah-olah, mau bebas gitu. Tapi bagi saya cepat amat, mah. Waktunya? Iya, artinya saya mau banyak pertanyaan juga. Nah, sebetulnya mah itu pancingan aja. Oh gitu. Karena kalau terlalu ngomongnya apa, serayu, ya kan kesuwenan. Nah, Pak Blangkon ini kan kenal setahun setengah nih, iya. Bang Naga. Itu, ya kayak tadi itu. Latar belakangnya apa gitu,
bisa ikut bergabung lagi. Oh gitu Mak. Kalau tentang Mak Belangkon ini, Mak Belangkon ini kalau sukunya Jogja, cuman kelahiran di Lampung, udah warga Lampung lah, merantau Jakarta, mungkin 5 tahun, balik lagi ke Banten lah, sampai sekarang ini ya, puluhan tahun di Banten udah, bahkan istrinya orang Banten juga. Artinya dengan Bang Naga ini sering ketemu, artinya dia biasa-biasa saja. Saya pernah di organisasi, dia di media, kadang ketemu. Terus saya juga pernah di media, cuman enggak lama, dulu tahun 2000. Terus ngobrol-ngobrol, ngajak gabung. Kalau ngajak gabung di media, Bang, saya enggak ada background media. Hanya banyak kawan-kawan media dulu di Jakarta, di apa. Saya mau gabung di media, tapi yang maaf nih, yang profesional nih. Jangan kayak dulu, saya jadi media modal KTP doang. Jadilah ID card, dilepas di lapangan. Kami gak tahu apa-apa tentang media. Kami mau dididik dulu tentang ilmu jurnalistik dan segala macam. Baru saya mau bergabung, Bang. Dan legalitas abang perusahaannya jelas. Kalau memang jelas, saya mau gabung. Siapa benar? Ternyata itu semua, oke Bang kalau begitu. Legalitasnya benar, PT-nya jelas. Dan saya juga sering ditemukan dengan media lain seperti Metro TV, TV One, segala macam. Saya banyak menggali dengan wartawan-wartawan senior. Mau, artinya disitulah saya baru mau timbul kepedean karena memang ada ilmunya yang benar. Jadi enggak asal-asalan. Di situ kan saya saya baru mau bergabung dengan Luga. Jatuh cinta gitu. Iya, artinya benar-benar. Bahasanya mungkin ayo mengasah profesional, bukan yang abal-abal. Ya. Begitu, Mama, kurang lebihnya. Berarti latar belakang kita nggak beda jauh, Bang, ya? Karena melihat progres ini kan begitu luar biasa lah, menurut saya. Karena dalam 2 bulan aja main YouTube ya, Bang, ya? 2 bulan aja udah, waduh. Ini, jujur aja, channel YouTube saya aja udah ketinggalan jauh. Subscribe sama beliau ini. Makanya melihat Lugas TV itu luar biasa. Itu baru 2 bulan, apalagi nanti 2 tahun gitu bisa. Dan jangan lupa selalu dukung agar berita-berita terupdate itu selalu mengikuti aja sampai ketinggalan gitu. Tapi saya yakin lah udah tahu semua lah. Pemirsa bisa tahu semua dengan Lugas TV, Lugas Net. Dan sekarang yang apa namanya, Pak Blangkon ini kan khusus apa itu? Ini ya tugasnya. Begini Mama, itu waktu itu berembuk kita dengan semua rekan dan artinya dengan Bang Naga dan sepertinya waktu itu pemulanya Pak Pilar Imam dan Bang Kori. Saya sama mereka dijadikan seperti ikon di Lugas, jadi ada gambar Pak Belangkon di sana. Saya pikir Pak Belangkon selama ini punya produknya, Pak Belangkon jalan-jalan. PBB, Pak Belangkon bertanya, terus nanti ada nih yang mau kita gagas. Saya dapat inspirasi beberapa hari yang lalu, kata Mutiara, Pak Belangkon, itu yang lagi kita mau proses, mau begitu. Karena memang pemirsa, kebetulan Pak Belangkon ini selalu, kalau di akhir acara itu mengeluarkan kata-kata Mutiara. Ya di akhir acara. Di akhir acara, selalu, ya. Setelah itu. Kan lumayan mutiara yang dikumpulin, kan bentuk kemanusia gitu. Emang luar biasa Pak Belangkon ini, kita main mutiara gitu. Ya, kalau untuk emang bagian anyar tadi ya? Anyar. Jadi memang yang sekarang ini sudah, Kabupaten Cilegon sudah ada Bang ya ini Bang ya? Ya, kita, saya mau ceritakan dulu nih. Oh siap. Harus ya, jelas. Biasa. Jadi, produk yang kita jual, logo daripada Lugasnya kan pasti menyampaikan. Oh iya. Iya, jadi pasti menyampaikan ini mungkin penjabarannya itu kita kemas sedemikian rupa supaya jangan bohong. Bohong kan itu kan? Wah, itu yang kita kemas. Baru kita muncul ada konten-konten tadi, Mami sudah minggu tadi melewati daripada subscribernya Mame, saya sih merasa kalau subscriber kan bisa-bisa aja dibeli Mame. Cuma ditambahin gitu ya, cuma saya hadir untuk menyampaikan, silahkan kalau memang masyarakat luas, publik mau merespon publik. Artinya kan kami selama ini menyampaikan ke sahabat Lugas TV,
artinya bagi siapa yang menonton Lugas TV, coba itu ada sahabat kami. Benar. Walaupun dikritik, walaupun dikomentari, itu ada sahabat. Sahabat memberikan komentar kan. Voice luar biasa. Jadi saya mencoba itu kritikan daripada mereka itu ada sahabat saya, sahabat Lugas TV. Karena kami selalu menyapa dengan bahasa sahabat Lugas TV. Kira-kira gitu, Me. Jadi luar biasa. Jadi artinya dengan 2 bulan ini tim kerjasama yang baik, ya, baik di tim di lapangan. Saya salut, makanya saya sampaikan sama teman-teman termasuk Mama gitu. Dan yang paling salut sama Mama, di mana nggak gitu kan? Tiap hari seminggu sekali itu 3 hari 4 kali pasti datang di kantor, pasti, gitu kan? Ini gimana nih? Pasti datang ke kantor, karena kalau tidak datang nanti kan tidak ada itu nih. Honornya. Ya, salah itu. Jadi Mama ini datang jam 1 ya, saya salut. Padahal kan program kita kan karena PPKM darurat ini kan terbatas ya. Cuma dia Mama semangat saya menjadi contoh bagi saya. Karena dari tempat Mama ini ke kantor kita itu kalau jalan kaki itu satu hari nyampe. Iya kan? Kalau jalan kaki ya. Satu hari. Jadi ya terima kasih Mama untuk dukungannya kepada Lugas TV. Jadi sekali lagi bahwa majunya Lugas TV ini bukan saya sendiri tapi maju kita bersama. Dan tadi yang saya bilang tadi, Lugas Net adalah pasti menyampaikan. Kita akan usahakan bahwa berita yang kita tayang itu bukanlah bohong atau horor. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi pemirsa, untuk pemirsa yang ada informasi apapun sampaikan kepada kami, biar kami juga menyampaikan kepada yang lain. Misalkan di daerah pemirsa ada suatu kejadian apa, gitu kan? Kabari saja kami. Setelah dikabari, kami yang menyampaikan, begitu ya? Pas banget. Jadi kerjasama itu harus semuanya, kalau ya. Dari masyarakatnya juga harus ada. Ya kalau media doang dewe kan remen, gratis beritanya kan laku. Ya untuk tadi itu, kenapa saya selalu rajin di kantor? Itu karena saya berkeyakinan kalau kitanya main-main, hasilnya juga main-main, Bang. Makanya kitanya harus serius gitu biar hasilnya. Tapi nanti tersinggung Bang Ewe. Kalau ini mah karena enggak usah datang lagi kan. Nyampe situ 24 gedaran ya. Kon balik maning gitu. Dan memang kantornya Bang Ewe mah di pantai, pinggir pantai ya. Pokoknya ada pantai kantornya dia gitu aja. Jadi penjaga pantai aja gitu. Penjaga pantai. Kerjanya main-main maksudnya. Iya main-main ya, kita juga semua main-main, tapi mainnya serius gitu. Jangan serius sampai main-main gitu, yang bener kan itu. Main serius itu gimana? Kalau kita mah main-main tapi serius. Untuk teman-teman yang mau kanyer nanti nih, nanti kalau misalkan udah normal, tinggal hubungin aja. Bang Ewo. Bareng Lugas TV. Bareng Lugas TV, nanti kita bareng-bareng dikawal, tenang aja. Nanti di sana ada beberapa tempat ya. Beberapa destinasi. Beberapa tempat. Mel, aku mau bertanya lagi. Siap. Sambil ngopi dulu ya, Mbak. Oke, siap. Kita ngopi dulu. Mantap. Ya, di sini kan ada berapa tulisan di kopi ini. Siap. Dan saya juga menyambut baik. Kan boleh bertanya. Siap. Selama udah di 2 bulan di Lugas TV, penjualannya gimana? Naik atau turun? Kalau turun, nggak usah dipajang-pajang lagi, Mbak. Oh. Nah, coba, Mbak. Ya, siap. Pertanyaannya luar biasa, Mbak. Jadi kenapa saya Bang Nyaga ini bertanya penjualan naik turun? Sebetulnya dulunya banyak stok saya ini. Stok banyak sekarang mah karena memang alhamdulillah. Oh, jadi artinya alhamdulillah setelah karena apa ya? Konsumen saya kan bertambah di sahabat Lugas itu. Jadi bertambah konsumennya stok juga berkurang. Biasanya kan berjejer. Tapi ada yang hubungin kita, teman kita, saudara kita juga lah. Tapi kayaknya ongkos kirimnya, kalau di luar daerah ongkos kirimnya lagi bertambah ya. Saya bilang, ongkos kirim aja udah berapa, saya bilang gitu. Gimana Mbak kalau ada yang pesan ke Sumatera? Atau gimana nih Mbak? Untuk sementara lokal aja atau gimana Mbak? Untuk sementara lokal dulu. Kalau yang untuk luar biasanya gini. Ya udahlah nggak apa-apa ongkos kirim, mau nyoba dulu. Biasanya gitu, kayak Surabaya segala macam. Karena memang kan itu dia udah sampai ke Surabaya nih? Sudah. Oh iya. Surabaya, Malaysia, Singapura sudah.
lemas juga. Cuma kebetulan temannya pas mau ke dulu pemirsa sebelum PPKM dulu, sekarang malah yang buru-buru mau berlibur gitu. Mau nyebrang jalan aja gratis sekarang. Jadi Pak Blakon ada pertanyaan buat Mama gitu lah Pak Blakon. Iya, maksudnya kopi ini nyampe Singapura Malaysia. Orang sini beli dibawa ke sana gitu. Oh, iya. Benar itu Pak. Iya, salam. Berarti kan nyampe ke sana gitu. Iya, salam benar Mama. Iya. Bukan saya ngirim ke sana, ngirim mau. Iya, iya, iya. Berat di ongkos. Apalagi nanti bisa nyampe ke Arab sana. Kalau musim haji dan kopi. Sebenarnya apa teman saya ada kerja di sana. Nah, iya. Kalau haji-haji mau beli yang dari sini haji kan bisa beli bawang Arab sana. Iya gitu. Bisa sekarang zamannya udah modern gitu, Bang. Iya, iya. Jadi kopi Jawara ini alhamdulillah semenjak saya di Lubes ada inilah. Ada perubahan. Oke, Mek, ini kan ada spanduk Kupas Sosok. Oh, ya kan? Ada logo Lugas TV ya, juga ya, kopi Jawara. Pertanyaan saya nih, Mek. Kupas Sosok ini seperti apa nih? Biar sahabat Lugas TV tahu. Sosok Mama, karena Mami ada foto yang sama singa ini. Ya. Apa sosok singa atau sosok apa nih? Oh iya, iya. Ya. Ya. Jadi yang namanya Kupas Sosok ini, kebetulan saya didampingi sama ya teman saya lah, namanya Ahmad. Oh. Jadi Ahmad itu, Bang Naga, dia itu spesial mengamati sesuatu. Gitu. Oh gitu. Misalkan tokoh ini diamati dulu sama dia. Hmm. Baru setelah itu, baru dikupas di sini. Oh gitu. Termasuk pejabat publik? Semua. Oh gitu. Semua. Jadi diamati dulu, tapi kan namanya Ahmad nih. Tapi oh, diamati dulu sama dia gitu. Setelah diamati, baru dikupas sosoknya gitu, Bang Naga. Aduh, bisa aja Mama. Kami mau bertanya nih. Mau tanya, silahkan. Tanya apa, Mak? Nah, yang penting gini. Pemirsa, biar gak salah paham. Siapapun boleh nanya ke saya, tapi jangan esai. Kalau esai, waduh, pusing kayaknya. Saya nanya pilihan ganda aja, Mak. Nah, pilihan ganda, Mak. Jangan pilih es, betul atau salah. Ya, silahkan. Ini soal kopi aja, Mak. Kopi Jawara ini ada berapa varian, Mak? Kopi Jawara ini ada dua. Ada dua? Ada dua. Apa aja itu? Yang satu kopi istimewa. Yang satu kopi spesial. Tapi kemarin saya dengar tuh ada namanya kopi rahasia. Oh, itu ya, itu di atas spesial sama istimewa, Bu. Kopi rahasia. Iya. Tapi enggak ada logonya ya. Enggak ada itu mah. Karena itu mah di atas itu soalnya. Apa singkatan itu, Mas? Singkatannya rahasia itu yang kemarin itu, Bu. Masih ingat enggak juga apa? Tidak kemarin juga. Karena mau kan kopi rahasia. Iya, coba singkatan. Rasakan hari-hari bahagia. Itu maksudnya, bisa rasakan hari-hari bahagia. Oh, jadi kalau sudah kopi rahasia, rasakan hari-hari bahagia kan gitu ya. Kopi jreng ya. Kopi jreng. Jadi siapa saja kalau sudah kopi, kan ada istilah gini loh. Kalau kopi nggak bisa tidur katanya kan, itu bohong. Buktinya saya kalau tidur nggak bisa kopi, ya kan? Jadi nggak ada hubungannya kalau bisa kopi bisa itu bohong itu. Saya sering kalau tidur nggak bisa kopi kok, serius. Oke, satu lagi nih. Oke, siap. Nih, ada apa sih namanya? Kupas Sosok ya. Ini rencananya minggu-minggu ini Mama ngundang siapa nih? Rencananya. Rencana Kupas Sosok sih sebetulnya bukan saya yang undang, Ahmad itu. Ahmad. Iya. Nanti saya tanya dulu ke Ahmad, kapan yang ngundangnya dia. Karena kan Ahmad harus ngamati dulu gitu maksudnya. Gitu. Karena kebetulan yang jadi Ahmad sama Ahmad itu Pak Bernaga sama Bang Melakon. Kalau ada yang pengen dikupas gimana? Enggak apa-apa. Datang. Datang kita dulu gitu. Diamati dulu gitu maksudnya. Setelah itu baru dikupas kan gitu. Ada biayanya, Bang? Lah ya biaya mah ya sengertinya aja lah kalau itu. Masih orang arti kan, Bang. Oh gitu. Oke, cukup ya. Iya. Aduh. Jadi urusan biaya malah ya mau kan. Mau daftar aku bayar kan, Bang. Kamu tak daftaran, bukan kon. Jadi begitu, Bang Naga. Mumpung masih duduk di sini, takut ada unek-unek lagi pertanyaan. Jangan tenang, kon. Ini konon enggak. Ya, mungkin sudah 6 jam kita ya, program gitu bisa. Ya. Mungkin ya statement masing-masing kali ini ya. Siap. Ya, Pak Blakon aja lah. Kasih statement, bincang-bincang kita nanti sebenarnya.
Tapi yang menutup mambek, katanya ini acara mambek gitu. Iya, siap. Lalu silakan kata-kata terakhir bunyi kayak apa ya? Ada mutiara. Kata-kata penutup berapa? Jadi sahabat istri, saya pakai sahabat sekarang nggak pakai siapa. Memang benar abang lah sahabat, karena ada yang kadang-kadang mengkritisi kita, tetap sahabat tugas walaupun dia mengkritisi. Begitu bang. Oke, sahabat tugas TV, dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan sersan mungkin lah, serius tapi santai. Mudah-mudahan banyak dipetik hikmah dari pembicaraan ini. Artinya di sini Pak Blangkon hanya menyampaikan lugas ini benar berkantor di suatu tempat, tapi kru dari lugas teknologi sudah canggih seperti ini, bisa adakan studio di rumah seperti mau dengan kupas sosok, tapi setelah selesai syuting kirim berdas. Jadi buat sahabat lugas TV seperti Kang Ewok di Anyer, berita di Anyer pasti tangkap sama Kang Ewok, lembar lagi. Dan ke depan mudah-mudahan ya bang, semua mana lugas cepat berangkat sampai ke Nusantara. Amin. Jadi kita bisa mengambil berita dari Nusantara setiap harinya. Begitu saja. Sudah diimbat Pak Blangkon. Tadi saya mau tanya itu juga, tadi mau ngomong gitu tapi Pak Blangkon sudah dibabat duluan. Dibabat duluan. Berarti cari yang belum dibabat tadi. Jadi nama dikit aja ya. Nih, sahabat Lugas TV, khususnya kepada Mame Ayu ya. Kalau ada di atas kata terima kasih, mungkin saya sampaikan Mame. Terima kasih Mame sudah undang kami di sini. Seperti kata Pak Blangkon, bahwa zaman teknologi ini harus kita jeli. Kita harus bisa lihat jeli. Satu detik aja berita di mana kan bisa tersampaikan itu. Jadi kita akan kemas di Lugas TV ini dengan tempatnya Mame di sini. Bagi saya ini udah mewah banget nih, luar biasa Mame. Mudah-mudahan pejabat bisa datang ke sini untuk dikupas sosoknya dan juga bincang-bincang lah gitu ya. Kepada Kang Elf juga di Anyer, terima kasih. Nanti mungkin kami akan ke sana kan gitu ya. Tapi ya tunggu undangan dari Kang Elf lah kan, siap, gitu kan. Enggak usah nginep kan, enggak usah nginep kan. Kita PT aja lah ya kan. Jadi begitulah sahabat Lugas TV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mame ya. Semoga keluarga Mame sama anak-anak diberkati dan menjadi ini Jumat berkah bagi Amin. Kita semua. Terima kasih Mas Ketua. Terima kasih Pak Ketua atas doanya. Waduh, doa itu luar biasa. Doa itu senjatanya umat manusia, umat muslim itu doa. Makanya saya kalau udah dikasih doa itu, waduh, berterima kasihnya gak berhenti-berhenti gitu. Terima kasih lagi. Mak, silakan. Oke. Sahabat Tugas TV, waduh, tadi udah diborong semua nih. Sudah borong semua. Udah diborong semua sama Bang Naga, Pak Blangkon ya. Saya cuma menghimbau kepada masyarakat untuk selalu pantengin terus Lugasnet, Lugas TV, karena Lugas TV itu menyediakan apa, menyampaikan informasi-informasi terbaik dan dijamin non hoax ya, tidak bohong. Insya Allah, terutama nanti saya sendiri akan menyampaikan berita-berita pariwisata yang sekarang sedang bersedih. Oh, iya. Mungkin nanti setelah PPKM ini berakhir, semoga cepat berakhir, saya akan menyampaikan informasi-informasi wisata yang terbaik nanti untuk pemirsa Lugas TV. Oke, itu saja. Terima kasih, Mama Jai. Ya, siap. Bang Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Katrol Nantel. Jadi, acara ngopi itu ngopi-ngopi bareng Mami Jai. Ya, ngobrolnya masih dengan Pak Naga, dengan Pak Blangkon, dengan siapa saja nanti. Dan gak kerasa kata Pak Blangkon sudah 6 jam kita di sini pemirsa. Makanya ya sayanya mau nyantai-nyantai ini badan-badan ini. Aduh segala macam kan sampai sore gini-gini. Tadi kan kita malam, sekarang sore loh. Jadi semoga ini acara ngopi dan kupas sosok akan terus berkesinambungan. Dan jangan lupa buat rekan-rekan semua, selamat sekarang kan Agustus nih, selamat Bukan. Untuk Dirgahayu kemerdekaan. Jangan lupa pasang bendera. Jangan lupa
pasang bendera pemirsa ya. Karena memang jadi tanggal 1 kemarin ya. Iya, karena bendera memang pusaka, kita ya. Pusaka. Pusaka gitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17. 31. 31 Agustus maksudnya, 17 merdekanya pemirsa. Ya gitu aja pemirsa. Saya atas nama Mami Yaya mohon mundur, karena kalau mundur gatel bisa konon. Jadi mohon diri saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oh, ya. Aduh.